Kanggo pemirsa anu mikaresep anjing, kiwari bisa arulin sabetahna jeung sababaraha anjing anu lindeuk di salah saeji tempat wisata di Kota Bandung anu katelah rumah guk-guk. Di eta tempat, sakeluarga anu ngadegdeg bisa ulin ngariksa maraban tur tanitenan aksesoris anjing samalah bisa dipalotret bareng. Siga kumaha tuh jeung lengan eta rumah guk-guk teh? Urang sami-sami Bandungan wae liputana. Pikeun nu mikaresep sato anu galibna diingu utamana sato anjing, taya salahna upama nganjang ka salah saeji pangjugjugan wisata di Cidadap Kota Bandung. Di eta tempat sakur nu ngadegdeg bisa nyaksian sakalian arulin jeung eta sato. Pikeun nu kakara mikaresep anjing mah aya tempat khusus anu disaegakeun nyaeta tempat anjing laleutik tur talucu kawas pudel katut Bernese. Di eta tempat sakur nu ngadegdeg bisa maraban sarta dipalotret jeung anjing gede kawas Labrador, Walden turta Herder anu geus lindeuk. Di eta rumah guk-guk teh disaegakeun tempat cukur jeung ngarawat anjing inguan anu datang. Dianti kitu di eta tempat oge aya parab turta aksesoris anjing. Eta pangjujugan wisata anu diadegkeun saprak taun 2013 teh rea didaregdeg ku wisatawan ti sajumlah wewengkon utamana Jakarta. Dina akhir pekan, anu ngadaregdeg jumlah nabisa tepi ka 500 atau 1000 wisatawan. Terus anjingnya seperti apa, Mbak? Kebetulan emang suka anjing, Kak. Jadi kalau menurut aku, dia banyak banget jenisnya, macam-macam. Terus lucu-lucu juga. Dan suka aja, apalagi kalau buat liburan. Mbak, dari Bandung sih. Dari Bandung. Yeah. Terus tahu tempat ini dari mana, Mbak? Banyak teman cerita kalau kesini enak tempatnya. Yang saya pernah kesini ada ya kantin, terus kita mandi bubuk, foto rambut bubuk, dan permain bubuk juga. Bapak sendiri ini penyuka anjing sejak kapan nih, Pak? Bubuk ini udah lama, Pak, di bubuk kan senang, cuma saya baru biarkan satu tahun yang lalu. Sudah lalu. Suka anjing sejak kapan, Pak? Suka apa? Suka anjing sejak kapan nih? Saya kecil. Kecil. Ukur mayar tiket asup 20.000, para wisatawan bisa ningali arulin tepika dipalotret selfie jeung anjing hias lucu tur lindeg. Yuana Kurniawan, Bandung TV.